Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, and kabari guys. Okay guys, so tahun baru 2023. Alamak, berabuk. GoPro pun berabuk. So tahun baru 2023 guys. Setiap orang, setiap caster macam biasa setiap tahun apa ni akan cari lesen haruan. Kalau caster-caster harus cari lesen haruan. Kalau kaki jigging, munggah. Kalau kaki jigging, cari barang-barang jigging apa semua kan, hasil-hasil jigging. So, as a kaki haruan, kita cari lesen haruan dulu. So, pagi ni aku dengan kawan yang biasa korang pernah tengok ni, Azroy. Rambut sikat tepi bay, pakai pomade. Pergi pancing pakai pomade dia. So, cuma aku nak cakap satu benda je guys. Arsenal top of the league lagi bay. Alah, tapi kita orang realistik guys. Realistik je sebenarnya. Kita orang tak target pun sebagai champion ke apa. Janji tahun depan dapat masuk UCL. Tu je cukup je. Orang-orang Arsenal lama memang target dia UCL je. Okay, alright, kita lupakan cerita Arsenal. So sekarang, hari ni aku nak try mancing haruan dengan Azroy dekat pot dia sekejap. Okay, so kita tengok macam mana pot dia. Then, alright. So Azroy style dulu. Pergi dulu. Dia pakai soft plastik je, Azroy. Soft road tak jalan sini? Tak. Dia nak soft plastik je? Soft plastik je. Apa? Pot macam ni hardcore pakai soft plastik. Bapak ah. So kita try soft rock. Roy kata dia main soft plastik dulu. Kita main soft rock lah. Tengok mana dia nak sambar dulu. So sebenarnya spot-spot macam ni guys, aku serius lah, aku nak pakai soft plastik sebenarnya. Satu adalah structure dia, bawah tu bersepah. And then peratusan untuk cukai tu tinggi lah. Tapi tengok macam mana, tak cukai tak mancing lah kan. Tapi spot dia seriously hardcore betul tempat ni. Heavy cover lah Hassan cakap. Dalam erti kata saintifiknya heavy cover. Ah tu lah sebab aku nampak cetek tu, aku rasa try macam soft rock macam okey je. Bismillah. Tapi kalau tinggi memang soft plastik. Bismillahirrahmanirrahim. Takut cetek macam kita kena kat syalak apa ni je. Hari tu. Cetek ada structure lagi. Tapi tu lah soft rock pun bakal-bakal kena cukai juga ni kalau silap baling ni. Seram juga nak baling. Tu aku cakap macam ada laluan anak je tadi aku cakap tu. Rupanya memang anak kecil halus je depan mata aku lah. Makan je. Alah ibu muda. Alah curutnya. Halusnya. Aku nak tukar soft plastik jap. Makan. Kena Roy. Uyo. Itu bukan curut bhai, itu rempit. Roy kena. Aku nak tukar soft plastik, Roy kena. Boleh naik Roy. Boleh Roy. Hei, lepas, tak lepas. Okay, nice. So Roy dapat tu. Nice lah, rempit. Wih, besar lah Roy. Patutlah seksa kau. Bagi aku besar lah. Oh, kau pakai yang 25 cm ya? Eh? Dia tak pakai yang 3. 3 inci, 3, 25 cm, 25 inci. Eh, senang je keluar. Okay, tu nice size tu ke? Eceh lah. Tak ambil, nak ambil apa? Tak ya. Alah, sombong amat. Sekejap, aku nak pujuk yang ni sekejap guys. Nanti kita baru tengok. Tadi dia pergi kat soft rock aku, lepas tu dia termenung tengok soft rock aku. Aku pun pelik. Oh, makan. Alamak, dia sambar. Aku punya ada tu bawah tu nampak tu. Nampak tapi dia segan-segan silu nak makan. Ah, jadi kerja pula nak pujuk pagi-pagi. Ada anak dia kecil je. Halus sangat anak dia. Biar lu. BUJUK. Alah. Kas tak tengok. Ah, sudah. Ah, putus lah ni. Putuslah. Confirm. Aku dah agak dah.
boat ni sebab aku punya kena kecukai. So Roy kena besar, boleh tahan guys, serius besar. Tengah sembang aku. Seriously aku tak on kamera lah, tapi tengok member nak pump. Boleh lagi, boleh Roy, boleh Roy, pump lagi Roy. Member tengah pump kau tu. Kau pakai Pondes 410. Jentik sikit, jentik sikit. Biar jap, biar jap. Kau tahan jap, tahan jap. Maksud aku biar dia buka mulut sendiri. Bawa kasar-kasar tak nak makan. Bawa yang lembut-lembut macam ni baru dia besar-besar. Okay, ni namanya pot scam guys. So Roy kalah kat situ. Nampaknya macam tak ada harapan je tu. Tak apa, biar dia usahakan jap. Aku nak pujuk yang tadi tu. Nanti kita tengok jap. Member tengah usaha. Jentik-jentik sikit, gitar-gitar sikit. Rod lembut buat tu. Aduh, sayang tu, besar tu. Aku nampak seriously, seriously besar ni jugalah. Dia dapat kat tengah sana. Member tengah usaha. Sementara member tengah usaha, kita usaha jugalah. Kita cari yang sini jap. Kalau aku tahu spot ni gila macam ni, aku bawa 816 yang ESP punya rod tu. Tak usik eh. Baik-baik Roy. Sebab aku tengok dia bawah tu dia terus ke bawah korang. Okay, betul lah cakap Roy. Sini kalau pakai soft rock memang kau kena sidai. Kita try main soft plastik pula sekali lagi. Tengok macam mana. Lepas tu kalau tak ada, kita pindah spot pula. Itu. Ha? Dia ambil. Di follow dulu. Tapi tak tahu macam mana. Wah. Depan ni lah. Ha? Masalahnya aku pun pergi mancing depan ni. Nak tarik macam mana tak tahu aku. Dalam tak Roy? Kau dalam ni. Nampak lah, nampak ikannya. Aku terus nak tanah, aku kersentap juga. Yalah. Boleh Roy. Dalam, dalam, dalam Roy. Aku nak cari kayu apa kan? Di atas kayu ada. Baik-baik Roy. Crankset kau mana? Tetap tu dulu. Gila lah. So, ini betul sahabat guys. Sanggup tasuk air tu. Aduh. Dalam, dalam. Dalam juga tu. Ha, tu ada kayu. Depan kau tu pun kayu sebenarnya. Baik-baik Roy. Aku dah ni je, kalau aku nasib lah, lepas tak lepas belakang cerita lah. Aku nak tegangkan jap. Aku tegangkan jap. Jap, 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 jap. Okey, jaga rot. Okey, nasib baik Azrul tak perlu dalam. Azrul tak perlu masuk dalam guys. Kalau tak kesian member. Alright guys. Oh, nice, nice size. Member sangkau tadi dapat serius. Sama sebiji. Ha. Arwan Selangor guys. Oh, dia sempat. Oi, lepas. Up. 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 Oi, jangan. Jangan. Tak nak dapat kau susah. Aduh. Ha. So guys, Arwan Selangor guys. Ini Arwan Selangor. Bagi orang Selangor dah cukup kata peh. Peh ajak dia peh. So guys, alhamdulillah soft plastik juga dinamakan. Betul cakap Roy. Kalau kau pakai soft rock, Roy, sidai. Sidai. Aduh, okey, kena ambil gambar jap tak Roy ambil gambar jap. Tadi kita orang nak try pindah spot dulu tengok macam mana. Pindah bukan spot lah, pindah position je sebenarnya. So pagi ni agak kurang agresif lah. Roy cakap kurang agresif. Kalau itu dia pergi, lama dah dia pergi pun. Agak agresif juga, tapi kali ni kurang sikit. Tak tahu kenapa. Ataupun dia tak makan kawasan-kawasan. Cantik sebenarnya guys, seriously cantik. Tapi itulah, kalau dia tak agresif, tak guna juga. Dia ada hari-hari juga arwah ni. Ada hari dia nak hunting, ada hari dia nak
tenang-tenang. Tak semua hari haruan nak hunting sebenarnya. Yang good-good size lah selalunya. Yalah, macam orang jugalah kan. Lagi tua, lagi bijak. Ni apa hal aku kait benda ni ni. Ayah. Spot macam ni kesabaran kena tinggi sikit guys. Aku nampak ada anak kat sana guys. Aku rasa haruan ni dia baru menetas telur tau masing-masing. Tu yang kurang agresif tu. Yang Roy datang masa tu time musim mengawan kot. Tu yang dia agresif tu. Cari makan dulu kan sebelum nak mengawan apa semua. Sebab banyak juga jumpa anak tapi agak sombong amat. Anak ni walaupun ada anak tapi dia tak nak sambar sangat. Maknanya baru lagi kot. Tapi selalunya garang. Kenapa tak garang? Alam, alamak, pergi dekat semak tu buat apa? Sunga pula dia. Buang hajur, asam jawa. Tu lah ni, yang latest lah depan mata aku. Ada ni ibunya tapi tak. Tak agresif. Lalu atas kepala anak dia pun buat bodoh je. Oh, cakap. Tapi curut lah. Soft rock. Dapat juga dengan soft rock. Bukan kat kelompok anak tu. Tak tahu anak dia ke apa. Tapi ni lah. Dapat juga guys. Tak besar macam kau punya tadi Roy. Tapi soft rock lah. Tempat cetek besar-besar ni lah selalunya. Mana anak hilang tadi? Ya Allah. Ha, besar ni yang kacau anak tu. Solid hookup lah tu. Astaghfirullahalazim. Tak masalahnya kau ni makan mulut kau dah habis. Macam mana nak keluarkan kau ni? Keluar pun. So guys, untuk New Year kali ni, ni je lah ceritanya. Strike nya, tadi yang dapat tu. Masa sangat-sangat pendek sebenarnya. Roy dapat tadi satu, lepas tu tak boleh naik seko tadi satu. Lepas tu aku dapat satu, dan kita orang pindah ke spot apa, pindah ke angle belakang sikit. Tapi cuma tu lah, curut-curut tu je yang nak makan. Dan kita orang ke yang spot ni, ada anak, tapi anak tak nak makan. Tak tahu kenapa. Kita orang banyak jumpa anak hari ni, tapi anak tak nak makan. Maybe lah, maybe sebab haruan-haruan belum lebih pantang lagi kot kan. Dia tak ngurut lagi apa buang angin meroyan tu semua kan. Jadi sebab yang dapat tadi dua ekor tu pun jantan sebenarnya, panjang yang dapat naik lah kan. Cuma aku tapau, bukan tapau, aku ambil dan aku lepas kat tempat aku. Cakap kat Roy nak lepaskan tempat aku sebab tempat aku dah makin kurang tau haruan sebenarnya. Serius ni dah makin kurang. So aku nak ambil, aku nak breed dia kat tempat aku nanti, tengok macam mana. So tu je lah guys. Boleh lah, walaupun dia tak semeriah yang seperti diharapkan, tapi at least ada lah kan. Okay guys, tengok lah channel lepas ni lah. Tak tahulah cakap lah guys, tengok macam mana tempat apa. Cakap tak betul lah ni. Mungkin dehydration kuat sangat kot. Sebab aku lapar tak makan lagi ni. Okay, so tengok macam mana. Kalau ada tempat yang best-best lagi, kita akan terjah. Kalau tak ada, nasib lah kan. Okay, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.